الحمد لله الطاهر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب آيات 21. Bermaksud demi sesungguhnya adalah berikan kepada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmi ddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laksananya segala perintah dan menjauhi semua larangannya serta mengikhlaskan setiap amalan. Semoga kita sentiasa dilimpahi rahmat Ilahi, baik di dunia begitu juga di akhirat, menjelang sambutan Maulid Rasul pada 9 Oktober 2022. Ibaratkan membicarakan khutbah bertajuk merenung sirah membangunkan umat. Sirah bermaksud perjalanan hidup Rasulullah SAW dan melaksanakan isi risalah perutusan Nabi Muhammad SAW adalah untuk membalikan kehidupan manusia kepada fitrah asalnya, dan hidup sentiasa landasan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bagi kita sulit teladan untuk dijadikan pedoman hidup manusia, panduan hidup manusia. Syariat yang diwahyukan kepada baginda telah menggariskan asas-asas agama yang tersimpul dalam rukun iman, rukun Islam, dan ihsan yang tidak ada berubah al-tawabi. Namun ada bahagian-bahagian kehidupan yang boleh berubah selaras dengan pertukaran semasa kehidupan manusia al-tawayyirat. Perubahan yang berlaku bermula daripada proses pemikiran dan bertakul terhadap baik ayat Al-Quran yang memunculkan umat berpikir dan mengkaji. Pemikiran dan kajian yang dilakukan secara dalam akan menghasilkan kebijaksanaan atau hikmah. Islam sangat mengutamakan kebijaksanaan dan hikmah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan berdakwah secara berhemat, seperti yang firmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Udhu'un ila sabirin rabbika bil hikmati wal ma'izah bil hasanah wajadulhum billahi ya afsan. Maksudnya, seruah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 117. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bila kita mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati baginda sangat meraihkan syaratan yang diberikan oleh para sahabat, antaranya dalam peperangan Badar, Al-Hubbat bin Al-Muzim mencatatkan kepada baginda agar berpindah ke tempat yang lebih strategik yang membolehkan orang Islam menguasai bekalan air. Baginda bersetuju dengan saran tersebut. Dalam peperangan Khandaq, Sulaiman Al-Farisi mencadangkan agar tentunya Islam dari baik
Berpadukan strategi peperangan bangsa Parsi. Strategi yang pertama kali diperkenalkan di Madinah itu telah memberi manfaat kepada tentera Islam, memperolehi kemenangan. Dalam bidang siasat, seorang sahabat mencarakan agar baginda menggunakan syafur apabila menggunakan surat kepada raja dan penguasa. Baginda bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan tempat cincin merah yang diukir padanya syafur. Sirah Rasulullah juga menunjukkan bahwa baginda memperlakukan amalan yang berasaskan sains tabi. Sebagai contoh, baginda pernah menegur amalan penyembuhan tangan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Kesannya, buat tangan pada musim tersebut kurang jadi. Apabila dilaporkan keadaan tersebut, baginda mengungkapkan antum alamu bi umuri dunyamu. Maksudnya, kamu lebih mengetahui akan urusan keduniaanmu. Muslimin yang dirahmati Allah, daripada hadis-hadis dan sirah Rasulullah SAW dapat dipahami bahwa perkara-perkara yang berkaitan kehidupan manusia yang di luar kategori usul akidah, usul ibadah dan nilai akhlak, kita dituntut untuk melakukan kajian, penyelidikan dan analisis, belajar daripada pengalaman lalu dan bersedia mengambil manfaat daripada kebiasaan zaman luar serta ilmu-ilmu baru yang berasaskan sains, teknologi dan pengurusan. Oleh itu, pengambilan pelbagai pihak meliputi pemimpin masyarakat, ilmuwan agama, pakar teknologi dan pakar pengurusan serta gunungan pilihan juga wanita perlu digaungjalinkan untuk mencetuskan idea-idea baru lagi segera. Idea-idea baru lagi segar. Bahkan pandangan anak muda dan pemikiran pakar-pakar bukan Islam boleh diterima. Boleh diterima pakai jika terbukti membawa manfaat selagi tidak bercanggah dengan prinsip ajaran Islam. Hal ini dibuktikan berdasarkan sirah baginda. Dalam peristiwa hijrah, baginda telah dibantu oleh seorang penunjuk jalan bukan Islam bernama Abdullah bin Uliqah melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai untuk menuju Madinah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kurang kebersamaan pendekatan dan kaidah yang digunakan oleh para umara, ulama dan pendakwah menggerakkan program pembangunan umat telah mengakibatkan lahirnya masyarakat yang semakin jauh daripada ajaran Islam. Masyarakat lebih tertarik kepada hiburan yang melalaikan, gaya hidup mewah yang menunjuk-nunjuk, tidak peduli sumber perawatan sama ada halal atau haram, dan sekadar menjadi masyarakat pengguna teknologi tanpa kebijaksanaan, menamis dan kupas wai. Masalah menjadi lebih parah apabila sebagian mereka yang diberikan kepercayaan jadi pemimpin terpajit dengan rasuah, perbuatan pecah amanah dan salah guna kuasa, serta bergelombang dengan maksiat dan tercemar dengan pelbagai skandal. Lebih memutarakan apabila terdapat orang-orang yang mengakui diri mereka sebagai agamawan, sanggup memperalat dan perdagangkan agama, menggunakan pelbagai cara dan hujah untuk kepentingan diri. Kita wajib bangkit membetulkan segala kebincangan yang sedang berlaku. Perlu ditegaskan pentingnya umat Islam, terutamanya kalangan remaja, menguasai ilmu secara mendalam dan memiliki kemahiran yang tinggi dalam berbagai bidang. Perlu disemarakkan pendekatan dakwah yang santai tetapi secara berkesan diterima, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Implikasi teknologi dan media sosial untuk menyebarkan dakwah perlu dibiarkan.
Umara, ulama dan para wir perlu digabungkan dan sepadukan tenaga agar usaha meremajakan gerakan bukan membangkit umat dapat dicapai. Gerakan pembangunan umat perlu sejajar diberikan tempat separuh supaya relevan dengan arus masa. Sirah Rasulullah SAW mempunyai banyak hikmah dan pengajaran untuk menjadikan panduan dalam hasrat dan usaha mau meniupkan semangat dan nafas baru menggerakkan usaha pembangunan umat. Mimbar memperingatkan perkara-perkara berikut. Pertama, umat Islam wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sikap dan cara kepemimpinan baginda hendaklah dijadikan contoh kepemimpinan. Semai bermula dari usia tadika, diasuh berbagai institusi latihan, diserap dalam budaya kerja jabatan, institusi, agensi dan masyarakat. Kedua, gerakan pembangunan umat merupakan kesinambungan misi keutusan Rasulullah SAW. Usaha tersebut perlu disegerakan dan diberi nafas baru dengan melibatkan penyertaan berbagai ukuran, usia dan jantina, serta disesuaikan dengan kaedah, tuntutan, cabaran dan perkembangan semasa. Ketiga, bersedia menerima pandangan yang berbeza dan pemikiran baru, juga bersedia melibatkan serta memberikan kepercayaan golongan remaja bersama berada di barisan hadapan memimpin gerakan pembangunan umat yang lebih terkini corakan kaedah. Barakallahu li wa lakum al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal hamid innahu sami'un 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.